Welcome back Mas Bully Channel guys, and saya semoga semuanya sehat dan baik-baik saja, and semoga senang sama teman dan keluarga dan nikmati hari Minggu ini. And also guys, not forget to like, share, and subscribe video yang ini biar bisa semangat buat saya berbikin video selanjutnya. Tapi guys, video yang hari ini saya pingin baking itu lebih beda sama social experiment yang kemarin-kemarin aku sudah bikin, karena yang dulu aku bikin video social experiment itu tentang yang aku cari makanan. Ya ada banyak yang orang baik masih ada dalam dunia yang ini, mereka masih mau bantu kasih makanan dan minuman. Tapi hari ini aku mau cari target yang cewek, dan aku mau bikin video sama dia. Kalau dia masih mau terima numung sama aku, apa enggak? Kan orang kayak ini kotor dan miskin. Okay, have a fun and good weekend. Bye bye. Permisi Mbak. Mbak. Duduk sendiri di sini. Di mana kak? Kenapa? Nunggu siapa? Dan siapa sih? Oh, nunggu siapa? Kenapa? Boleh ngomong dulu? Sebentar lagi? Gak apa? Ya gak apa-apa, kalau boleh. Ya, oke. Okay. Boleh? Ya. Boleh duduk sini? Iya. Iya. Ini aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, enggak, sini aja. Gak apa-apa. Oke. Okay. Mbak dari mana? Aku dari Sidoarjo. Oh, asli Sidoarjo? Iya. Iya. Dari mana? Aku dari Sidoarjo juga, Mbak. Kenapa kamu gaji? Iya kan, nggak ada kerja. Iya. Kak, di sini liburan, jalan-jalan? Iya. Oh, udah dapat kerja? Oh, belum? Ya sudah. Oh, sudah. Ya, sudah masuk Minggu, kerja? Iya. Oh, hari Minggu. Ku sendiri hari Minggu di sini? Kenapa? Ku sendiri di sini? Iya, sendiri aja. Oh. Cuma, ya cari-cari liburan aja. Oh, cari-cari liburan. Aku pikir cari-cari orang. Cari-cari cowok. Iya, cari-cari cowok juga. Cari-cari cowok di sini. Iya. Masa sih? Kenapa oh, ya, Bang? Oh, enggak cuma tanya. Karena saya jomblo dong. Kamu jomblo? Ah. Kenapa kamu bawa apa kamu? Ini botol. Botol kotor-kotor ini kerja saya. Aku enggak ada liburan, Mbak. Setiap hari. Susah cari duit kan, kalau kayak mau usum ini susah banget. Tapi kita enggak, orang kayak saya miskin enggak punya liburan, setiap hari kerja terus kerja. Iya. Kamu mau minum? Enggak, makasih. Tadi kamu udah makan. Sini, jangan duduk di situ. Duduk di sini aja enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa? Iya, takut aku kotor. Enggak, apa-apa. Bau. Enggak. Masa sih? Enggak apa-apa. Iya, aku baik orang. Oke. Okay. Kak, udah, namanya siapa? Boleh kenalan? Oke, okay, aku Kiki. Oh, saya paham. Oke. Okay. Oh. Mbak Kiki sudah nikah? Belum. Oh, belum? Belum. Oh. Masih belum kita mau jodohnya? Iya. Susah ya cari jodohnya juga? Iya, kalau untuk saat ini sih, mungkin belum ini aja ya. Ya, belum ketemu saja sih. Oh. Mbak mau cowok kayak apa? Suka cowok kayak apa? Oh, cowok kayak sekarang mungkin yang baik, yang pengertian, lalu ya nggak menuntut banyak gitu sih. Oh, kalau saya mungkin cocok kan, saya baik dan bisa mengerti. Baik, bisa mengerti. Ya, ya. Mau sama aku apa? Iyalah, kan tanya aja siapa tahu. Besok itu judulnya. Iya. Nah. Apa? Mengerti lah. Harus mengerti kan hidup kayak itu. Tapi kan. Iya, harus baik, harus mengerti orang, harus menghormati kayak itu. Tapi kan harus kerja dulu. Iya, tapi aku kan kerja setiap hari. Apa? Kamu mau pesanan kamu kerjanya kayak apa? Kerja yang benar maksud kamu? Iya. Pasti kerja yang benar sih. Oh. Bukan yang apa namanya, yang gak melanggar aturan seperti itu. Pokoknya itu dia yang kerja yang benar aja.
Iya, tapi orang kayak saya kan enggak sekolah, gimana bisa dapat kerja kayak itu? Bisa lah, harus berusaha. Terus berusaha, tapi enggak bisa, kan aku cari-cari di kantor, apa itu namanya, kan kantor-kantor Surabaya, tapi jadinya enggak bisa, karena aku enggak punya itu sekolah. Harus bisa. Iya, tapi kalau orang seperti ku kan itu susah banget kalau dapat kerja ada itu factory apalagi company, tapi bisa kerjanya kayak ini biasa, nggak dapat juga banyak-banyak. Tapi gimana, kamu mau apa enggak? Gimana ya? Gimana? Harus dipikirkan ya. Oh, dipikirkan. Iya. Susah ya, aku lama nunggunya, kamu pikir dulu. Kenapa kamu nggak cari kerja lainnya? Kenapa harus seperti ini? Ini kan lebih mudah, Mbak. Kayak aku nggak usah kemana-kemana, dekat teman-teman, jalan-jalan, aku bisa dapat ya sedikit-sedikit biar bisa hidup. Kalau kerja yang lain kayak apa? Kan aku nggak punya apa? Itu sertifikat dari sekolah, aku belum kuliah, jadi nggak bisa, susah. Kenapa kamu nggak sekolah dulu waktu itu? Maksudnya kenapa kamu nggak meneruskan sekolah? Iya kan, waktu dari kecil, dari orang tua saya miskin kayak ini, Mbak. Orang tua juga kerjanya kayak ini. Ya, papa kayak itu kan waktu aku lahir, kayak nggak ada, aku udah jalan aja. Tapi seharusnya kamu tetap sekolah waktu itu. Kan sekarang sekolah juga nggak harus yang berbahaya, yang maksudnya itu jangan sampai lah kamu putus sekolah, kan harusnya jadinya kayak gini. Iya, tapi kan susah ya buat Mbak, kan waktu itu muda karena orang tuanya ada, masih bisa support, bisa Mbak sekolah dan kuliah juga kan. Tapi kayak orang kita itu susah banget, kita cuma cari 10.000 buat makanan seharian aja. Iya. Ini kan dari kayak satu setiap hari satu kali itu makan buat kita cukup. Iya, susah kan? Walaupun nggak ada uang buat ruko. Iya. Ya, Mbak. Kamu harus berusaha. Iya, harus. Mungkin ada kerja sama Mbak, aku ikut sama. Ikut saya? Ha. Huh? Jadi suami saya? Iyalah, nggak apa-apa. Gimana? Aku masih harus kerja dulu. Oh, kamu masih kerja. Oh, ya. Kamu masih nggak mau nikah dulu, ya. Kayak itu. Oh. Karena sekarang juga kayaknya nikah muda juga nggak. Ini kan ya, apa namanya, di saat seperti ini, sudah nggak zaman untuk nikah muda. Oh, iya. Iya kan, kalau saya mau nikahnya harus muda banget. Mungkin nggak ada yang mau sama aku kan, kalau orang kan. Nah. Cinta itu tidak memandang fisik. Oh, masa? Ya. Oh. Tapi aku pikir mungkin cewek-cewek itu semuanya lihat fisik, kalau orang kaya kayak itu mereka mau, kalau orang miskin enggak. Ya, tapi kan ada juga yang enggak melihat fisik kan, ada beberapa yang enggak melihat fisik juga. Oh, tapi Mbak sendiri enggak lihat fisik kayak itu? Iya, kalau aku sendiri sih enggak lihat fisik sih, cuma orangnya itu beneran suka, beneran pengertian, atau mungkin dia harus bertanggung jawab seperti itu. Ya kebanyakan seperti pemuda-pemuda yang dari Indonesia sih. Iya. Lebih ke dia perhatian, pengertian, terus punya tanggung jawab. Iya. Itu. Tapi aku senang Mbak kan ada yang mau Mas. Iya. Aku kan orang yang tanggung jawab, aku kerja, ya aku bisa mengerti. Kan orang kalau kayak ini hidupnya dia harus mengerti semuanya. Iya. Iya. Iyalah, siapa tahu kan, mungkin aku hari ini sudah ketemu judulnya. Gitu ya? Iya. Iya. Mbak tinggal sama siapa? Saya tinggal sama orang tua. Oh, sama orang tua. Oh, jadi susah kalau ikutan? Enggak juga. Kamu mau ke rumah aku? Masa kalau orang kayak aku boleh ke rumah kamu? Boleh. Masa kenapa sih? Enggak boleh. Iyalah, iya. Karena aku kan kotor, nggak ada apapun. Nggak harus gitu kan, nggak harus kotor gitu maksudnya itu.
ya nggak memandang apa pekerjaan kamu tuh. Jadi ya sementara kan kita berteman gitu, jadi yeah. kamu apa namanya nggak harus kamu jadi apa untuk jadi teman aku gitu. Hmm. Jadi mbak mau teman aku? Iya. Oh, terima kasih ya. Iya. Iya, aku baik banget sih. Iya. Iya, ini sudah lama aku kan kita mau banyak orang sehari-hari, tapi nggak ada banyak. Aku kalau minta makanan, apalagi minum, banyaknya kayak nggak mau kasih. Iya, susah kan? Gitu. Tapi sedikit-sedikit ada yang baik-baik. Aku kan baik. Iyalah baik. Oh, gitu. Kan kalau kau mau numung sama mereka enggak menerima, katanya bau aja kayak. Kan mbak mau aku duduk di sini. Ya itu namanya baik. Kamu minum? Iya, oke. Okay. Kasih. Udah kan tadi aku beli pagi beli minum. Iya. Ya oke, okay. Makasih maaf ya aku ganggu. Iya, terima kasih mau berteman sama aku juga ya. Iya. Ya oke, okay. Makasih. Iya. Iya, makasih. Oke. Maaf ya, tadi aku cuma bikin video dan aku cuma bikin kayak social experiment. Ya itu ada kamera di sana. Oh iya. Iya, aku baik banget nih, Mbak. Ya nggak apa-apa kalau kamu masuk YouTube. Nggak apa-apa. Oh oke, okay. Tapi nama channel ini Mas Bole. Mas Bole. Iya, Mas Bole. Mas Bole, oke. Okay. Ya oke, okay. Teman-teman, hari ini aku di mana ini? Boleh, silakan. Ini enggak, maksud saya ini tempatnya di mana? Alun-alunnya. Oh, ini di alun-alun Sidoarjo. Iya, kita ada alun-alun Sidoarjo. Aku sudah ketemu siapa? Kiki. Mbak Kiki, kok dia baik banget. Dan jangan lupa video, guys. Like, subscribe, and share. Video yang ini. In your social media. Oke, okay, biar semangat buat aku bikin video selanjutnya. Yeah. Oke, okay, have a good weekend. Bye-bye. Oke, okay, say bye-bye. Bye. Oke, okay, thank you. Wow. Okay.